sebagian para ulama bersedekah sembunyi-sembunyi malam hari, tidak diketahui kecuali setelah matinya. Karena setelah matinya para janda-janda sudah tidak mendapatkan lagi sedekah yang biasanya mereka dapatkan pada malam hari di depan pintu mereka. Dan setelah matinya ulama ini, ketika dimandikan jenazahnya, ternyata pada pundaknya ada bekas ngapal hitam. Ternyata pada malam hari jam 1, jam 2 dia ambil tepung, kemudian dia taruh di atas pundaknya, dia keliling kampung, dia letakkan sedekah-sedekah tersebut di depan rumahnya orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin dan para janda ketika membuka pintunya pada pagi hari sudah ada makanan di depan rumahnya, ada beras, ada gandum di depan rumahnya, dan itu adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah orang-orang yang sangat ikhlas. Mereka tahu bahwasanya amalan mereka tidak perlu diketahui manusia, tetapi pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.